mudah-mudahan semuanya sehat. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa kami kemarin baru melaksanakan rapat pagi kemarin dengan Menhub dan jajaran terkait pencarian Sriwijaya tentang kemungkinan membahas tentang perpanjangan operasi SAR. Dilihat dari kemungkinan-kemungkinan atau situasi yang ada. Dan siang ini diputuskan bahwa operasi SAR gabungan dalam rangka pencarian dan evakuasi korban Sriwijaya Air SG-182 saya perpanjang 3 hari. Saya ulangi, saya perpanjang 3 hari berarti sampai dengan hari Senin. Artinya setelah itu kita evaluasi kembali dan kita putuskan selanjutnya.